surprise guys, dishwasher baru I dah sampai. Jom kita unbox. Saya dapat kotak kecil ni accessories punya dengan dishwasher baru saya. Jom kita unbox. Jom kita tengok apa ada dalam kotak ni. Saya dapat manual. Manual untuk pasang dishwasher kalau pasang sebelah washing machine. Ini adalah step-step dia. Senang nanti. Lepas tu dapat juga tap air. Tap air special ni. Ini tap air kalau you pasang dishwasher sebelah washing machine, senang je. Dan juga dapat output hose untuk pasang dishwasher kalau pasang sebelah washing machine. Last kali. Dapat juga deterjen 1 kilo. Bestnya. Ini adalah kad warranty dan manual untuk dishwasher. Untuk kad warranty, kamu kena register kat toshiba.com.my. So, sekarang kita nak pasangkan dishwasher ni. Jom. So, ini adalah hose outlet. Ini adalah hose inlet. Dan ini adalah power cord. Pertama sekali kita akan keluarkan benda ni daripada pipe. Lepas tu kita akan ambil hose inlet dan pasangkan dia kat sini, pusingkan dia anti-clockwise. Lepas tu kita akan ambil hose outlet dan masukkan dia dalam saluran keluar air macam ni. Last sekali kita akan ambil power cord dan pasangkan dia dalam Swiss.
Ha, dah selesai pasangkan dishwasher. Senangnya. Kalau korang nak tahu macam mana nak pasangkan dishwasher sebelah washing machine, tolong scan QR code ni. Korang nak tahu tak macam mana nak guna dishwasher ni? Jom ikut saya. Saya tunjukkan step-step. Ha, pertama sekali, kita keluarkan rack ni dari dishwasher. So, step one, kita kena masukkan special salt ni kat salt dispenser yang dalam dishwasher. Tapi kan, kat Malaysia, kita tak payah guna step ni. Kenapa? Because water supply kita adalah soft water. Tapi negara-negara macam Europe semua kena guna step ni sebab water supply diorang adalah hard water. So, ha, kita tak payahlah guna step ni. Step kedua, kita kena masukkan rinse aid ni dalam dispenser ni. Kenapa? Dia akan membantu kita mengeringkan pinggan mangkuk lebih cepat. Ha, lepas dah full dalam ni, lampu rinse aid ni akan automatically off. Step ketiga, kita kena masukkan washing tablet dalam this part of the dispenser. So kita buka macam ni, kita keluarkan washing tablet ni. Ha, ni washing tablet, kita masukkan je macam ni. Atau kita boleh gunakan washing powder. Ni adalah washing powder dia. Kita boleh tuangkan washing powder dia dalam ni. Selepas dah tuangkan washing powder atau letakkan washing tablet, kita tutupkan dispenser. Step keempat, buangkan sisa-sisa makanan tu dari pinggan. Kalau korang nak tahu cara betul untuk letak pinggan mangkuk dalam dishwasher, Maya tunjukkan. Ha, tengok pinggan-pinggan ni. Salah tau. Kenapa? Because air kotor tu tak boleh mengalir. Ha, tak boleh bersihkan pinggan mangkuk ni. So, cara yang betul, pinggan-pinggan ni kena ada jarak-jarak sendiri. Mari tunjukkan. Ha, inilah cara betul. Ha, placement mangkuk ni pula salah. Kenapa nanti air kotor tu bertakung dalam ni? Tak boleh bersihkan mangkuk ni. So, cara betul adalah you terbalikkan mangkuk ni. You letak 45 degree. Ha, barulah betul. Lepas tu, placement chopping board ni. Tengok kenapa salah. Spray arm ni tak boleh kerja. Dia akan blokkan. Ha, salah kan? So, cara betul kita letakkan chopping board ni kat tepi. Ha, lepas tu kita masukkan dia dalam. Sekarang you tengok spray arm ni will work. Ha, baru betul kan? Step kelima, you kena letakkan pinggan mangkuk dalam tray dan tolakkan ke dalam. So sekarang you tengok jarak tray atas dengan tray bawah. Sikit kan? So kalau you ada periuk-periuk yang besar you nak letak kat bawah, macam mana nak create space? Maya tunjukkan. So you bukakan yang tray ke atas, lepas tu you tarik ni atas, you lepaskan, lepas tu you tolak ke dalam. Ha, senang je. Sekarang you tengok jarak dia atas dan bawah. Banyak space kan untuk you letak periuk-periuk besar dalam bawah. Untuk step terakhir, you kena onkan button kat sini. Lepas tu you kena memilih yang program washing yang mana yang you suka. Lepas tu you tutupkan dishwasher. Tada! Ha, senang je kan? Simple steps untuk you dapatkan pinggan mangkuk yang bersih. Untuk dishwasher DW14F2BS-MY, kita ada banyak ciri-ciri untuk digunakan seharian. Seperti hygiene, eco, auto daily dan banyak lagi. Jom kita tengok ciri-ciri yang kita ada. Untuk auto daily, sedikit hingga banyak kotoran boleh digunakan seharian dengan detection automatic bagi kuantiti kotoran lebihan. Untuk hygiene, kamu boleh hapuskan bakteria dari pinggan mangkuk dengan mengekalkan suhu air pada 70 Celsius. Untuk eco, ini adalah standard program. Kebiasaan untuk pinggan mangkuk yang kotor seperti pinggan, periuk, gelas dan cawan. Untuk 90 minit, bagi pinggan mangkuk yang perlukan
cucian yang lebih cepat. Untuk gelas, bagi pinggan mangkuk yang tidak berapa kotor. Untuk rapid, pinggan mangkuk yang tidak berapa kotor memerlukan tempoh masa yang pendek. Ha, tengok, banyak ciri-ciri dalam dishwasher ni yang you boleh guna. Dan untuk ibu bapa yang ada anak-anak kecil, jangan risau sebab dishwasher ni ada child lock. Dengan dishwasher ni, dia akan jimatkan masa saya, tenaga saya dan bil air saya. Kalau saya bagi kamu RM1, kamu nak ke cuci pinggan mangkuk yang kotor ni? Ha, kalau saya bagi kamu RM5, nak ke basuh pinggan mangkuk kotor ni? Lupakan jelah, saya bagi best friend saya untuk basuhkan pinggan mangkuk yang kotor ni. Kerana dengan program hygiene, dia akan kos saya 53 sen sahaja. Dengan kawan baik saya, saya guna 10 liter air sahaja. Tapi kalau saya cuci dengan tangan, saya akan guna 10 kali ganda lebih air daripada dishwasher. Jadi, yang mana pilihan kamu? Siapa yang kena guna dishwasher? Contohnya, perempuan kerjaya macam saya. Sebab saya selalu sibuk keluar pergi kerja, saya tak ada time lah nak basuh pinggan mangkuk saya. Jangan lupa keluarga besar juga kena ada. Sebab mereka ada banyak orang duduk dalam satu rumah. Jangan lupa keluarga kecil. Sebab mereka ada ibu bapa yang kerja sampai lewat malam. So, dishwasher ni mudah dan senang. Bayangkan kamu ada sinki atau dapur yang kecil, lepas tu ada ramai orang tengah basuh pinggan mangkuk. Tengok. Korang nak tahu tak kenapa korang kena ada dishwasher ni? Sebab dia sehat, dia bersih, dia memudahkan dan dia jimatkan air. Apa pinggan mangkuk, gelas dan cawan boleh dibasuh? Apa yang tidak boleh dibasuh? Kamu memerlukan washing powder dan washing tablet setiap kali kamu menggunakan dishwasher. Untuk rinse it, kamu hanya menggunakannya 2 atau 3 minggu selepas ia habis. Di mana kamu boleh dapatkan benda-benda ni? Kamu boleh dapatkan benda-benda ni di pasaraya yang terpilih atau kamu boleh scan QR code ni. Untuk pembersihan dan penjagaan. Langkah pertama, pegang cos filter dan rotatkan anti-clockwise untuk buka filter. Lepas tu angkatkan filter ke atas dan keluarkan dari dishwasher. Langkah kedua, untuk cos filter boleh diasingkan dari filter utama dengan menekannya perlahan dari atas dan tarikkan ia keluar. Untuk fine filter boleh ditarikkan dari bawah. Langkah ketiga,
Untuk sisa-sisa makanan yang lebih besar boleh dibersihkan dengan tap air. Untuk pembersihan yang lagi ketara, boleh guna berus yang lembut. Langkah keempat, kembalikan filter kepada tempat asalnya dan pusingkan ke arah jam untuk menutupnya. Saya adalah beberapa tips nak bagi korang. Kalau korang ada tambahan pinggan mangkuk nak letak dalam dishwasher yang masih tengah basuh, buka sedikit pintu dishwasher. Selepas spray arm berhenti, kamu boleh buka pintu dishwasher sepenuhnya. Letak tambahan pinggan mangkuk dalam dishwasher, tutup pintu dishwasher, tunggu untuk 10 saat, lepas tu dishwasher akan basuh balik. Tips 2. Macam mana kalau bekalan elektrisiti terputus? Jangan risau. Bila bekalan elektrisiti kembali, dishwasher akan basuh balik. Tip ketiga. Macam mana kalau kamu dapat panggilan lepas tu kamu kena keluar dalam 30 minit tapi dishwasher masih ada pinggan mangkuk yang kotor tengah basuh? Jangan risau. Buka sedikit pintu dishwasher. Selepas spray arm berhenti, kamu boleh buka pintu dishwasher sepenuhnya. Lepas tu kamu kena tekan program button untuk 3 saat untuk dia masuk dalam standby mode dan kamu tekan balik program button untuk memilih program untuk memendekkan masa basuhan. Tutup pintu dishwasher, lepas tu dishwasher akan basuh balik. Tips keempat, macam mana kalau kamu ada pinggan mangkuk yang masih ada titisan air? Jangan risau, kamu kena buka pintu dishwasher, tinggalkan pinggan mangkuk tu untuk 30 minit, lepas tu pinggan mangkuk akan kering. Oh my god, happynya I. Guys, tengok bersih berkilat pinggan I. Bersih punya pinggan, I happy. Inilah sebab I tak boleh hidup tanpa best friend I dishwasher DW14F2BS-MY. Ini adalah kawan baik I forever.